Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan seluruh guru-guru alimil ulama, para ustaz, para tuanku, para buya-buya yang hadir pada malam hari kini, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh alimul ulama kita diberikan Allah umur panjang, badan sehat, dan dimudahkan oleh Allah langkahan kakinya dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sesuatu pun jua di atas dunia ga, di alam semesta, kalau Allah tidak izinkan, kita berangkat dari rumah keluar, dari rumah keluar, katampi awak nak awak tuju tu, tasawwi doa, bismillah ini tawakkaltu Allahur rabbi la haula wala quwata illa billah. Okay. Allah belum tahu izinkan nyok lukoi kita. Nah, kok kita belum tahu mati lah. Seandainya mati awak, kita dalam berjuang di jalan Allah. Sebab tadi kata Pak Bamus, wal takum minkum ummatun, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itu kata Allah. Hendaklah daripada segolongan kamu, wahai umat Islam, wahai pangkalangan yang ngadang, wahai para mereka-mereka yang baga, yang berani, pemuda Islam, hendaklah kalian ia jauhlah ilal khairi, mengajak, menyeru, membawa untuk kepada kejalan kebaikan, namanya dakwah. Contoh dia adalah para alimil ulama, para ustaz, para tuanku, para buya, mereka masih sibuk memperdebatkan amalan. Ya. Adona mengatakan kau bida'ah. Dia bida'ah masuk neraka itu dia di sini terlihat dia. Di sini kau kalau dulu beko je dapat yang begini jalan mau jalan wadang ngayam dia. Kau gila nak awak lah kau. Masih sibuk dengan perdebatan. Masih sibuk membaca bagaimana begini. Iko tak dari Nabi. Dia nak dari Nabi haram. Nasihat orang lain, kau kuliah deh. Ayat contoh, kau mati kalau di pariaman tu baduan. Sejak mulai petang petanah sampai malam hari tu bakajian, babacuan alaikayan, babacuan Quran, babacuan salawat. Ada orang mulai salawat dua balik. Assalamualaikum Zainal Abidin. Assalamualaikum Asfal Asbiya. Assalamualaikum Azkal Azkiya. Itu dibacuannya di orang tu di zaman ketika orang balai dan panjang. Tu zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiba Allah pahitahai setiang siawai, jadang serupalai, hitam kediawai, panjang tagwe, itu haram. Apa lu wajah ini berapa panjang? Bakar ini dong. Tarifah dong. Tarifah. Tarifah. Jadi salam main apa pulang untuk dong. Pak lu dikira dong. Manggil yang mangguak, manggil yang mangguak. Eh tekadu orang dikira, lu dikira tekadu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Manggil yang mangguak. Itu diharamkan dari mereka-mereka itu. Kini kau zaman itu kajiro. Mau di doa ini mati orang berdoa lah. Mau indah berdoa, terserah lah. Yang pakar amaliyah dan furu'iyah sejak dahulu lah doa.
dan ikut perdebatan, wahai para alim ulama, wahai para ustaz, wahai para tuan kau, wahai para buya, dan ikut perdebatan lain. Mau mau bagi kia murid Nabi eh, mau indah bagi kia maulid Nabi eh, kita persoalkan. Mau pakai Sayyidina Nabi Muhammad, mau indah pakai Sayyidina Nabi Muhammad, itu dan permasalahkan. Yang perlu kita permasalahkan adalah maksiat yang sedang terjadi kini kau zaman. Ya, ya, takbir. Kenan para lu jadi persoalan keadaan yang seperti itu. Wahai para dinia mama, wahai para pemerintah, bapak camat, wali negari, bapak bupati, siapapun anda yang sekarang ini menjadi penguasa, tolong tegakkan kebenaran, cegah kemungkaran, hancurkan seluruh maksiat dan kalian. Itu tuan-tuanku, ustaz-ustaz siang-siang begini. Tidak pergi ini pada BN, pada BN juga, aduan itu pada BN dunia, kecamai serta lain.